Saat pertama, hukum sikat gigi saat puasa. Karena mau pertemuan malu dengan bau mulut dan batasan tertelannya liur sehingga dianggap tidak bercampur odol itu bagaimana? Napi hukum sikat gigi saat puasa sunnah. Sunat sikat gigi lamun dikman tergelincir mata. Lamun dikman arak zohor, ikan yang tergelincir matahari niki arak zohor. Sunat besiwa termasuk dalam hal niki adalah sikat gigi. Lamun wahtamu zohor sak makruh. Makruh. Makanya Imam Al-Ghazali ieu sebelah makin niki terbahas niki kedengar pertanyaan laik sunat-sunat puasa saat ketelun beliau sebut watar kusiwaki ba'da zawal dan meninggalkan sikat gigi setelah tergelincir matahari. Kembali niki yang pun tersunatat ndek besikat gigi lamun wah tonang jeluk lamun wah tergelincir matahari niki mafhum dipakai oleh Imam Al-Ghazali atau Imam Syafi'i atau istimbat hukum oleh hadis la halufu famis shaimi athyabu indallahi min rihil misik. Ambun biwih dengan sak puasa lebih wangi nanti di si Allah Subhanahu wa taala yang tegenti sengeh lemak niki laik surga lebih sengeh daripada ambun kasturi. Ya pun sunat dendek peketehen lamut ketehen berarti ndet mau lemak ambun bibih minyak kasturi. Lapun dia semel angkat pada pada entah peniki sah pada tak puasa pada entah bayi sembok harus sama-sama memahami pada tahu peniki sah akan tetapi niki bukan kesepakatan ulama dalam mazhab Syafi'i sah bebasa niki. Dan sebagian dari ulama di mazhab Syafi'i sendiri seperti Imam Nawawi beliau malah mengatakan tidak dimakruhkan sama sekali. Tetapi tetap pendapat atau kaul mazhab menyatakan makruh. Dan kalau samikan ya mazhab kan ya mazhab Syafi'i. Abu pertemuan makin bos ni kalau mudik semal lawan ya ngelamar kerja misalnya ki gara-gara bau mulut dia terima laut misal. Nah, bisalah menggunakan kaul daripada Imam Nawawi sendiri. Kalau beliau logikanya beliau dengan puasa niki bais biwih. Lalu dendek pada susah, lakan-lakan sak bais lemak yang sengih jari. Hadim sak dendek abot puasa. Lamun bahis doang marak minyak kasturi mau berambil lamun dik bahis padahal tetap puasa oh lebih hajar minyak kasturi. Logikanya seperti ini sehingga boleh bahasan beliau boleh jadi pelumum yang baik tetap pendapat mazhab lalu kalau memang hajat tidak mengapa dengan syarat baru niki lamun besikat kadu odol pasta gigi adin sa dendek arak marek sisa-sisa odol lai dalam mulut kita menarak sisa niki mut belet teniki batal puasa dakadakan dikman tergelincir matahari terbesika mata apik-apik niki oh persih sampin dinarak ainnya dinarak misal bertujuh masin putih berdasain
lamun dinar ain sa masih narak seger rasa, ndak apa-apa dikirasaran. Lamun rasa sa den kembe-kembe ainnya, barangnya, bendanya sa dek kanggo. Pada mara ibu-ibu kenikir lamun ya meriap kan menerasa kandungnya kan puasa kanggun. Dan dia belak-belak. Sejembung saat dia ngerasa kan ini kisah. Rasa kanduk sesia atau wah lepak malik. Nah lamun tuh lepak niki masih harap sisa niki dekat sak pelak dan kembe-kembe. Lagu harap sisa rasa dan sisa zat ain. Bapak niki dia jak bu sili niki lamun kurang selasan sia niki ada dengan puasa. Niki lamun dengan sili doang dan puasa niki menahan sabar lamun dia sabar lamun terpaksa lamun ngerasa ibu niki. Niki jawaban sak pertama.